Dark Hole. Dark Hollow. Siapa ini? Big enemies like this Gnork with the club cannot be charmed. Kami kira bakal lawan bos kali. But a quick flame. Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel EGGSAT. Dan kali ini aku akan memainkan game yaitu Spyro the Dragon. Aku belum pernah mainin game ini guys, jadi aku benar-benar gak tahu jalan ceritanya bagaimana. Tapi kayak kita coba. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai aja. Oke, ini naganya guys. In the World of Dragon. Naganya. Oke, rolling. It's been peaceful here in the Five Worlds. Kocak ya, kira mau naganya bakal naga yang gak bisa bicara gitu ya. Kita main-main di naga. Naganya bisa bicara dong, lucu juga lagi. Ini enak nih, game-game santai nih, demen aku. What about this Ganasty Gnork character? Now I understand he's found him. Oke, bisa skip. Game-game tema-tema abad pertengahan ini ya. Tapi santai seru, aku demen. Bisa. Wih, melayang. Buat ini guys. Ngeluarin nafas api. Dapat ini. Ini krunya apaan cuy? Ini buat ngeliat ini ya, jarak pandang dari si naga ini. Sini suruh ngapain dah? Aku nggak paham bener. Kita ikutin ini aja. Kalau tuh kristalnya kayaknya petunjuk. Chest. Wih, ada kodok. Kayak kodok sih soalnya. Nice. Ini nggak bisa diarahin kameranya ya? Wow, tempat baru. Marco the Balloon. Then you may use the best man. Oke, aku nggak paham. Iya. Aku nggak bisa berenang guys, naganya. Reptil tak bisa berenang. Ini suruh ngapain sih? Aku masih belum paham. Tadi aku lihat dulu ya jalan ceritanya ya, kayak ini game maksudnya ngapain biar nggak bingung begini. Coba kesini. Ini tadi di balon ini jalan buntu bukan kesini berarti. Jadi aku baca dulu ya si di balon tadi. Ayah buat dah, coba kita masuk sini. Wih, apa ini? Dark Hole. Dark Hollow. Lah. Apa sih? Kodok. Kodoknya pakai perisai dong. Oke, dapat. Apakah aku harus cari kunci atau aku bakar terus? Kayaknya harus cari kunci. Ini mantap. Aduh, kodoknya yang si sundul toh, kalau yang pakai perisai bisa sundul no. Emang kodok ternyata ya. Pasti kristal-kristal ini adalah petunjuk. Waduh. Kali hit doang. Kirain aku mah berapa kali hit kali baru bisa dikalahin tuh kodok.
kodok gigantenya. Siapa ini? Big enemies like this gonna work with the club. Aku kira bakal lawan bos kali. But a quick flame. Tapi saya jadi gepeng. Aku perih. Oh, save game or repair. Repair the dragon. Contohnya. Save game. Sip. Apa ini? Retour. Enggak, ibu puri nggak kosong masa. Nggak asal buat aku guys, bener dah. Mainnya random banget. Saya aku nggak paham ini ngapain. Balik lagi. Oh, aku harus nyamatin naga-naga kah? Kisah saya aja belum kebuka. Apa itu? Tunggu, apa itu yang jatuh? Nice. Oh ya. Gak ada petunjuk apa? Ini sebenarnya ngapain? Malah jalanannya open world pet lagi. Coba kita duduk lagi guys. Nah ini kan Rescue Nestor, naga muncul. Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world. Then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Yang bener ya, kita tuh suruh nyamati para naga. Set game. Oke. Kayaknya aku udah mulai sedikit paham guys. Ya, kita ini suruh nyamati para naga kan. Jadi kita keliling-keliling aja, cari dunia-dunia dan selamatkan para naga guys. Kayak gini nih tuh. Arbus. Cool Flash, do that again. The artisan's boss has threw a portal behind me. You can challenge him now if you feel you are ready. Asum. Ini turning ku parah guys. Gue jam baru. Toasty. Aduh gatal. Total treasure. Wah, jalan baru guys, jalan baru. Udah ada penyihir, ada wizard. Nah, jadi kodok ya. Ya segala. Aduh, gawat, aku bisa serang dong. Apakah aku ada health player-nya? Gak bisa naik. Nggak bisa naik dong. Kalau kristal-kristalnya ambil dulu, jangan lupa. Ada witch lagi. Aduh, serigalanya ini rese banget. Oke, nice. Jangan jatuh. Ya. Jatuh. Oke, nice. Kita lawan witch lagi. Witch. Wizard nih ya. Coba wizard nih mah. Pengembala. Lah. Udah kena cuy. Bala guys, ternyata aku kira wizard. Aduh, gepeng udah.
Oke, bagus. Ini dia. Yes, nice, bagus. Apa itu? Jangan lewatkan itemnya. Itemnya tadi bodo amat lah, susah ngambilnya. Susah ngambilnya item tadi. Aduh, ada pengembala anjingnya yang hitam. Oke. Ada chest. Aduh. Ya. Kenok malah. Lewatin aja lah. Kita lewatin aja guys. Soalnya item itu juga udah aku ambil-ambilin sih. Aku gak tau kalau ada player. Aku cuma gak ada player kali. Lebih kena dong. Ih, ngeri buat. Ya mau ngapain laki-laki ya. Oh dia bisa nyerang dong. Oke. Main jari-jari cowok aja sih nyerangnya enak ya. Oh naganya tuh yang sudah selamatin guys. Ketemu juga akhir dong. Nevin. Nasty Nork has put one of his most devious head. Ngeri juga dia. Oke, kita berhasil nyamankan 4 naga, guys. Jangan lupa save. Aduh. Gak sekali hit. Dia kabur no. Lu kena lagi. Hampir aja. Nah, kena. Kalau hati-hati nih sama dia nih. Oke, bagus. Menang juga. Ini domba tetap. Anjing tadi ya. Anjing apa domba sih tuh? Ngeri coy. Hiis, gak kena. Ini gak kena. Woi domba dong. Nyata domba guys. Oke. Dapat semuanya. Yes. Yes. Tuh, enggak kena. Oke, kita kembali ke alam naga lagi. Total treasure 145. Total treasure ku. Dulu. Oke guys, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, see you next video. Bye bye.